Assalamualaikum YouTube. Selamat datang lagi ke channel aku, Dek Two Stroke. Okay, bersama lagi dengan 125 Man. Okay, so hari ni aku nak nak share dengan korang dalam video ni. Aku nak ukur dia punya piston dome ataupun ketinggian kubah dia ni. Okay, ketinggian kalau nampak tu, perbezaan dia tu kan. Okay, so sekarang ni kenapa aku kena ukur dia punya ketinggian kubah ataupun dome ni. Okay, sebab setiap piston dia datang, dia kalau berlainan brand, berlainan size, biasanya dia tak akan sama lah dia punya tinggi dome dia tu. Okay, so aku tak boleh pukul rata dia punya tinggi dome sama. Jadi nak tak nak kena ukur dia punya tinggi dome dia, sebab nanti aku nak kira dia punya squish angle. Squish angle yang kat sini dia adalah bergantung kepada kita punya tinggi dome, piston dome tu. Okay, so macam mana nak ukur dia punya tinggi dome? Okay, kita kena dapatkan tinggi yang kat tepi ni dan juga tinggi maksimum. Lepas tu tinggi maksimum tolak tinggi tepi, so kita akan dapat tinggi dome. Okay, jom kita ukur tengok. Okay, so tinggi piston ni adalah 63. Okay, dan tinggi untuk maksimum daripada bawah ni sampai atas ni. Okay, so aku gunakan pembaris ni lah sebagai base dia. Nanti tolak dengan tebal dia lah. Tebal dia, tebal pembaris tu 0.5. Okay, so 66.7, 66.7 tolak 63. Jadi balance dia 63.7. Okay, 63.7 ni 3.7 dia punya balance. Okay, 3.7. jadi sekarang ni tebal dia punya aku punya ukur balik dah ralat tadi 63. Ini 67 lah, 67 tolak dengan tinggi ni tadi 63. Jadi ada 64. Okey, 4 mm. Okey, 4 mm dia punya beza dia. 4 mm. Okey, so sekarang ni aku punya tebal ini adalah 0.5. okey, 0.5, 4 mm tolak 0.5, dia jadi 3.5. Okey, jadi sekarang ni dia punya tinggi dome ni adalah 3.5 lah. Okey, right, so aku akan gunakan tinggi dome 3.5. okey, untuk nak kira dia punya squish angle nanti. Right, okey, itu saja untuk nak kira dia punya cara nak ukur dia punya tinggi dome. Right, semoga korang dapat sesuatu lah daripada video ni. Right, okay, jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum semua. Terima kasih.